teman-teman. Balik lagi di channel Ricky Farici. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview permen asam yang sudah direview oleh beberapa YouTuber, yaitu namanya Sour Patch. Seperti apa bentuknya? Kita lihat yuk, seperti ini yuk. Tada! Jadi teman-teman, inilah produknya. Wow. Jadi ada 3 produk. Yang pertama Warhead apa nih? Warhead Rope. Chewy Rope. Nah, ini bentuknya kayak panjang gitu. Jadi ada 3 warna. Bentuknya kayak tali, kemudian Sour Patch Kids yang ekstrim. Dia bentuknya karakter seperti ini. Kemudian ada juga Sour Patch Kids yang strawberry, dia bentuknya strawberry. Oke, seperti apa rasanya kita cobain. Tapi seperti biasa kita akan gunakan roulette. Jadi nanti dari keempat orang di sini, yaitu ayah, bunda, kakak sama dede, nanti kita kasih urutan siapa yang main duluan. Seperti biasa adalah tradisi kita, yaitu home pimpa. Oke, jadi kita home pimpa untuk menentukan giliran siapa duluan yang mencet roulette dan nomor berapa yang dia dapat. Jadi nanti kita tentukan ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Oke? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Home pimpa layum gambreng. Home pimpa layum gambreng. Bunda duluan. Oke. Home pimpa layum gambreng. Aku kedua, suwit. Nah, berarti pertama adalah bunda, kedua ayah, ketiga kakak, Nino keempat. Oke. Jadi nanti pemain pertama dia pencet roulette. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Bunda, giliran bunda dapat nomor berapa? Ada nomor 3. Bunda dapat nomor 3. Ayo cobain nomor 3, Bun. Yang strawberry. Rasa strawberry. Bentuknya juga seperti strawberry. Iya, atasnya hijau, bawahnya merah kayak strawberry. Gimana? Ini enggak begitu asam. Oh, enggak asam. Oh. Cuman baru awal dimakan asam, beberapa kali gigitan langsung kerasa manisnya ya. Oke. Lalu sekarang pemain kedua, peserta kedua. Oke. Dua yang hijau. Wah. Saya dapat nomor 2 yang tengah. Yang ekstrim. Yang ekstrim, dari namanya sih kayaknya asam ini. Yuk kita coba. Hijau paling enak. Bah, salah. Ternyata hijau yang paling asam, teman-teman. Wah, asam banget ya. Wah, banget. Ya, lanjut nomor 3. Penil di. Ini enak. Enak ya. Manis. Oke, sekarang giliran kakak Rafa ya. Nomor berapa kira-kira? 2. Kamu malah nyobain yang asam. Kan nyobain yang warna hijau. Kayak ada. 3. 3 ini. Oke. Cobain enggak? Enak. Manis. Ah. Kita biasa aja nomor 3, enggak terlalu asam. Ini sih asam banget tadi, teman-teman. Yuk sekarang Nino. Dede. Kira-kira Nino dapat nomor apa nih? 3. Wah, nomor 3 laku, teman-teman. Ini enak, Dek. Padahal itu enggak terlalu asam katanya. Wah. Gimana? Wah, asam, teman-teman, ternyata manis. Oke, sekarang balik lagi ke nomor 1. Coba bunda pencet roulette-nya. Ya, bunda nomor berapa?
kan di mut-mut ya. Jadi awalnya asam banget. Bila mama ya. Iya. Nah, coba kita lihat bunda. Nomor dua. Apa teman nomor dua? Harus yang hijau. Oke, okay. Coba bunda, coba yang mana? Dia ada tiga warna. Oh, ada merah. Keluarin aja ya. Biru. Ada hijau. Ada empat. Ada ini merah, orange, biru, sama hijau. Oke. Okay. Empat warna. Kita cobain yang warna. Tadi ayah nyobain warna hijau tuh pada apa? Ini dia biru coba. Kayaknya kalau yang warnanya seperti ini. Tuh kata Nino masukin semua hap gitu. Ya sabar deh. Yang ini nomor 3. Oke, sekarang ya aku nih teman-teman. Coba dua lagi jangan dong. Gue coba yang lain. Ini belum coba. Satu. Kita dapat nomor satu. Yuk kita coba. Bawa nabi dulu lah. Oh ini kepanjangan, setengahnya aja ya. Asam. Kok ini makin dukunya makin asam ya? Iya. Kayaknya gara-gara krim yang oh, di dalamnya ada putih-putih gitu teman-teman. Jadi dia luarnya biru, luarnya merah, hijau, tapi dalamnya putih. Dia punya makin asam. Sama yang ini asam mana? Ini lebih lama asamnya. Yuk, sekarang kakak. Sampai gitu gigi ya teman-teman. Nyoba. Dua. Berapa? Dua. Ini ada biru, hijau, merah, sama orange. Hijau. Oke. Okay. Ya, jadi teman-teman, tadi kita beli produk ini di mall. Jadi kita Pono Indah. Tadi kita sekalian nge-mall pas anak-anak juga lagi liburan, jadi kita ke mall sekalian ada nemu ini. Permen asam sekalian kita buat video buat kalian-kalian semua, oke? Okay? Ya, sekarang lanjut ke Nino. Asam banget, Kak. Asam banget, ini lu. Dede. Sekarang Dede. Sekarang Nino. Satu. Bye-bye. Satu. 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 Oke, okay, Dede lu cobain nih. Nih. Habis kalau satu panjang banget. Bagi dua aja. Langsung hap semuanya. Kayak bunda. Asam gak? Asam gak, dek? Nanti abis ini warna putih ya, biar gak, giginya gak ngilu. Asam gak, dek? Jadi teman-teman, ini kan permen, produk permen. Jadi kita saranin kalau teman-teman ada yang mau cobain, habis ini sikat gigi supaya giginya gak ngilu ya, teman-teman ya. Dan juga giginya gak bolong seperti saya. Gimana asam? Oke. Ini udah semuanya tadi ya? Udah dua kali putaran. Oke, jadi kita semua coba simpulin. Bunda, menurut bunda ini mana paling asam? Bunda belum nyobain yang ini. Ah, coba sekarang bunda cobain deh. Karena yang merah aja. Kayaknya yang merah gak begitu asam. Rasa semangka tadi ya? Watermelon ya? Sedikit aja ya. Kan buat cobain aja. Coba. Ini asam. Tapi ada masih manis-manisnya. Nah, jadi dia kalau dikunyah itu dia yang putih-putih itu jadi kuat asamnya. Tapi asam. Asam mana ya? Ini kayak kalau ini enggak ada manisnya. Oh gitu. Kalau ini asam tapi ada manisnya. Coba kalau ayah ini tadi udah nah, coba ini deh. Katanya manis. Kayak strawberry. Ini mah enggak asam yang enggak ini. Asam. Tapi enak, kayak kilas tuh kayak pemain TV. Iya. Dede udah cobain yang Dede belum nyoba apa?
Ini belum. Cobain yang ini. Cobain warna hijau. Yang hijau. Hijau apa biru? Merah. Itu pink. Pink. Oke, coba. Semuanya up. Yeah. Gimana? Siam? Lengket ya. Ini jadi dia seperti jelly yupi gitu, teman-teman. Jadi kalau kita kunyah makan lengket. Jadi tadi menurut Bunda gimana? Yang paling asam? Yang nomor 2. Ini ya, ini asam. Sour Patch Kids. Kalau itu asam tapi ada manis-manisnya. Kalau ini lebih cenderung manis. Kalau Ayah tadi kayaknya lebih asam ini deh, karena tadi nemuin warnanya yang asam. Kayaknya ini deh. Coba kalau Kakak? Ini. Ini. Oh, ini teman-teman, kata Kakak Sour Patch Kids. Kalau Nino? Ini yang barusan Nino makan. Wah. Tapi enak. Nanti jangan lupa gosok gigi supaya gigi enggak bolong, oke? Oke, jadi segitu dulu teman-teman review kita untuk produk permen ini. Jadi coba kalian komen di kolom komentar di bawah kira-kira produk apa lagi, makanan apa lagi yang harus kita coba ini supaya kalian juga senang untuk nonton video kedepannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe video kita, kemudian like tombol jempol ke atas, kemudian komen yang baik-baik, lalu nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video-video kami. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Bye. Bye.